Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 menyusul meninggalnya seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangkaraya, Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 Polda Kalimantan Tengah menyemprot cairan disinfektan di lingkungan kampus tersebut. Penyemprotan diawali di badan jalan memasuki area kampus yang ada. Setelah itu, petugas menggunakan alat pelindung diri lengkap memasuki area kampus dan menyemprot halaman kampus, tempat parkir dan tembok, serta kaca-kaca pada pintu masuk kampus. Selain menggunakan mobil water cannon, penyemprotan juga dilakukan secara manual sehingga bisa mencapai sudut-sudut di area kampus. Sementara itu, petugas juga menyemprot sekitar area perumahan dosen. Wakil Direktur Samapta Polda Kalimantan Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Timbul Siregar mengatakan, penyemprotan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Satgas apabila menerima informasi adanya kawasan yang menjadi titik baru penyebaran COVID-19. Terus melakukan penyemprotan disinfektan ke lokasi-lokasi yang adanya terpapar COVID-19. Hari ini kita melakukan penyemprotan di seputaran Yosudarso, Peminting, dan juga seputaran kampus Universitas Palangkaraya. Karena di sini ada yang terpapar COVID-19. Dan ini kita lakukan pencegahan. Dan juga dari kampus UPR sudah mengeluarkan bahwa UPR sementara ini diisolasi karena adanya yang dosen yang terpapar COVID-19. Ini terus akan kita lakukan di tempat-tempat lain juga, di mana masyarakat ada yang terpapar, kita lakukan penyemprotan rutin. Karena ada 3 orang dosen yang terpapar COVID-19 dan 1 orang diantaranya meninggal dunia, Rektor Universitas Palangkaraya mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan sementara aktivitas perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis terhitung 24 Oktober hingga 7 November mendatang. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.